Hari ini kita akan unboxing Microsoft Surface Go 2 dan juga tab cover Microsoft Surface. Anda memerlukan pisau untuk memotong selotip yang terdapat pada Microsoft Surface Go 2. Kemudian kita akan terbalikkan kotak tersebut dan kita akan buka kotak. Di sini anda akan dapat lihat ada satu sampul dan di dalam sampul inilah terdapatnya Microsoft Surface Go 2. Sekarang kita akan mengenali bahagian-bahagian yang terdapat pada Microsoft Surface. Pada bahagian atas Microsoft Surface, ini adalah power button dan di sebelahnya adalah volume up dan juga volume down. Dan pada Microsoft Surface ini, di bahagian atas ini adalah window hello camera dan di sebelah kanannya adalah front facing camera. Dan di sisi kanan Microsoft Surface ini, di atas sekali, ini adalah headphone jack dan di bawahnya adalah USB Type-C dan seterusnya adalah Surface Connect Port. Jika kita lihat di bahagian belakang, kita boleh buka kickstand seperti begini dan kita lihat di sini, ini adalah micro SD. Kita boleh masukkan micro SD sehingga 512 GB. Ini adalah kertas untuk Surface Go 2. Kita alihkan. Di bawahnya kita akan dapat lihat satu buku panduan bagaimana menggunakan Microsoft Surface Go 2. Dan di bawahnya pula kita akan dapat lihat satu charger. Keluarkan charger tersebut dan kita akan pasang charger ini. Caranya, kita ambil kepala charger dan kita letakkan di sini. Untuk mengecas Microsoft Surface Go 2, anda perlulah sambungkan pengecas dengan Microsoft Surface Connect Port. Seperti cara untuk buka tab cover ini, kita akan tarik di penjuru, ada satu gam, kita tarik dan kita akan keluarkan tab cover tersebut. Sekarang kita akan sambungkan tab cover ini dengan Microsoft Surface Go 2. Di sini kita akan dapat lihat ada satu magnetik antara Surface Go 2 dan juga tab cover. Kita sambungkan dan di bahagian belakang ini kita ada kickstand. Keluarkan kickstand. Untuk menghidupkan Surface anda, anda perlu klik power button sehinggalah Microsoft Surface anda menyala. Tunggu sebentar sehingga menyala dan kita akan set up selepas ini. Pada tetapan bahasa, anda perlulah klik pada English United States dan anda klik pada button Yes. Untuk bahagian keyboard pula, anda klik US dan klik pada Yes. Do you also type with another keyboard layout? Keyboard layout anda tekan pada Skip. Pada bahagian network pula, anda perlulah klik I don't have internet. Dan klik pada sekali lagi continue with limited. Kemudian di sini anda klik sekali lagi I don't have internet dan klik sekali lagi continue with limited setup. Pada bahagian Windows 10 license agreement, anda perlulah klik pada accept. Pada bahagian who going to use this PC, anda hendaklah masukkan nama anda dan anda klik pada next. Pada paparan ini, jika anda tidak mahu memasukkan password, anda hanya perlu klik enter. Pada bahagian activity history, anda klik pada yes. Dan pada privacy setting, anda klik accept. Okey, tahniah.
anda telah berjaya set up Microsoft Surface.